Oke, alur ini adalah hasilnya setelah kita setel, suaranya udah agak kering. Nah, ini kering suaranya. Gasnya pun juga responsif dan lebih akselerasi lebih cepat naik. Oke, ketemu lagi alur di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita kedatangan dari Juragan Brangkas, di pabrik pembuatan brangkas yang mobilnya itu brand new L300 bulan 4 kemarin, yang ingin disetel untuk setelan BRI. Dan juga di sini keluhannya panas ya, Lur. Kalau untuk jalan di tol itu panas. Temperaturnya parah sampai sampai orangnya takut. Terus gimana ya? Panasnya itu berlebihan. Karena ini mobil baru, jadi bukan masalah, cuma temperaturnya itu yang bikin orangnya takut. Kemudian konsultasi dengan saya, akhirnya kita akhirnya diputuskan untuk kesini dan setel biar tidak panas. Nanti kita juga akan lihat untuk termostatnya itu ukuran berapa derajatnya, karena beda ukuran derajat ya. Tapi mungkin ini nanti kita akan setel dulu, kita ganti kipasnya yang daun 10 ori Isuzu. Dan untuk L300 yang tahun muda itu radiatornya kecil, dan juga saluran airnya itu kecil-kecil, Lur. Di sini itu nggak kayak yang tahun tua yang pakai tembaga itu besar-besar tapi jumlahnya sedikit. Tapi kalau yang ini kecil tapi jumlahnya banyak. Perlu diketahui, karena terbuat dari aluminium, sifat dari aluminium ini mudah panas dan mudah untuk melepaskan panas. Mungkin karena dari temperatur, atau kalau oli silikon udah diganti, kalau temperaturnya itu panas itu masih belum kita ketahui. Tapi kita nanti akan pasti tetap untuk ini radiatornya, kita modif kipasnya, kita setel seperti biasa, terus dicoba nanti panasnya itu udah berkurang atau belum. Terus untuk sang pemiliknya itu minta termostatnya itu untuk dilepas, tapi kita belum melepasnya, kita coba aja dulu, nanti kita setel dulu. Oh iya, dan ini adalah kipasnya. Nah, ini adalah kipas untuk L300 sama dengan Isuzu Elap NKR 66 atau 71. Ini yang ori ya. Kalau yang kemarin itu biasa-biasa, tapi kalau ini orangnya beli yang ori, tapi cuma lokal, bukan ori impor, ori lokal ini. Nanti kita akan pasang dan juga kita akan cek untuk oli silikonnya. Oke Lur, kita lanjut dulu untuk eksekusinya. Semangat, dan jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Oh iya, belum kita coba untuk tes mesinnya. Kita coba hidupkan mesinnya, tapi ini adalah standar pabrik, masih perawan ya Lur, belum pernah dibongkar karena masih berapa bulan. Ini nanti kita akan otak-atik biar lebih jos dan lebih responsif. Kita coba untuk suara mesinnya. Seperti suara standar pabrik, nanti kita otak-atik lagi ya Lur. Mod ya Lur, terus suaranya agak sembab. Oke, kita lanjut dulu Lur untuk eksekusinya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor, dan juga untuk alamat dan nomor kontak ada di deskripsi. Untuk pertanyaan dan saran dan kritikan, komentar bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Oke Lur, kita mulai untuk penyetelannya. Karena ini mobil brand new, jadi
dipastikan untuk setelannya itu rapat. Di angka 30 dia tidak masuk karena mobil brand new. Ternyata di sini kalau pabrik itu nyetelnya yang ini nih rapat ya lur, agak rapat tapi yang X-nya agak terbuka. Kita setel seperti yang lainnya. Kita ratakan 30. Farid ada wa masuk. Ya lur, penyetelannya udah selesai. Ini tinggal kita hidupkan. Kita coba suaranya, kemudian kita tambah lagi di injection pump seperti biasanya. Tapi masih kurang. Kalau di sini misalkan tahu sendiri, ini bisa sanggup menggoyangkan cabin ya lor. Oke, udah responsif ya lor, tapi masih kurang. Kita coba untuk setel lagi. Lur, ini adalah hasilnya setelah kita setel. Suaranya udah agak kering. Nah, ini kering suaranya. Gasnya pun juga responsif dan lebih akselerasi, lebih cepat naik.
mobil tahun muda itu penyetelannya sangat mudah ya Lur, tinggal tambah dikit-dikit itu udah jadi. Ini tinggal pemasangan untuk kipas radiator yang daun 8. Untuk temperaturnya sendiri, nah itu temperaturnya udah mendingan. Nanti kita coba pakai daun yang 10, terus dites dulu di tol. Kalau ada kekurangan, rusak atau satu minggu, biar dites dulu untuk muatan. Kalau masih kurang, nanti kita tambahi dan kita cari penyebabnya yang terlalu panas lebih dari separuh katanya kalau di jalan tol. Oke, lanjut dulu untuk pemasangan ban kipasnya. Untuk kipas radiatornya. Udah selesai ya Lur untuk penyetelannya, dan ini adalah suaranya. Udah kita bersihkan tadi, udah kita semprot dan udah kita cuci mesinnya karena ini mesin baru. Cuci dikit-dikit aja udah mengkilap, dan ini adalah suaranya. Udah kering tapi tidak kasar dan bertenaga. Juga gasnya udah kontan. Kalau pedal di gas itu mengikuti irama mesin, itu mengikuti pedal gas ya Lur, nggak telat kayak tadi. Kita coba dulu, gasnya pun juga udah enteng. Mesinnya udah responsif, tinggal kita cek dan tes. Nanti kalau larinya masih kurang kita tambah, tapi kalau panasnya nanti kita bisa akalin. Untuk sementara kita pakai daun Isuzu NKR daun 10. Nanti kalau masih ada kendala di panas, kita cari tahu lagi, kita putuskan nanti lepas termostat atau gimana. Karena sebenarnya fungsi termostat itu biar suhu di dalam mesin itu tetap terjaga dan oli itu suhunya bisa maksimal untuk bekerja, jadi lebih awet kerja oli itu lebih maksimal ya Lur. Karena panas oli itu, suhu oli itu berpengaruh untuk kinerja maksimal oli. Kenapa alasan pabrik kasih termostat itu ya Lur? Jadi itu alasannya, untuk menjaga suhu di dalam ruang mesin dan oli tetap stabil. Oke, cukup sekian dulu dari video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk alamat dan nomor kontak ada di deskripsi. Jangan lupa saran dan kritikan, juga komentar, tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih.